tuning Blackcor pada Kia Rio tahun 2014 punya Pak Heri. Sudah selesai, tadi dilakukan melalui booster rem. Jadi booster rem tadi dilepas, kemudian kita masukkan selang, kemudian proses berjalan sekitar 20 menit. Ini sudah selesai, akan segera kita test drive bagaimana reaksinya. Teman-teman pecinta otomotif, malam ini dengan Pak Heri dari Meguwo, kita malam ini tuning pada Kia Rio ya Pak? Ya. Tahun 2014. Jadi cuma tuning saja, Pak Heri penasaran nih lihat di Facebook bener nggak gitu ya Pak? Iya. Baru test drive. Iya, dan ini malam-malam nih garapnya ini. Besok soalnya mau ke Magelang. Oh gitu. Mau ke Magelang. Oh. Jadi mumpung ini. Sekalian nyoba ya. Sekalian nyoba toh. Tapi emang halus suaranya. Halus ya. Halus, halus. Halus. Terus tariannya gimana Pak? Enteng. Coba, enteng ini ya. Enteng banget. Ini disenggol aja buat ini, gitu. Ini saya enggak ngegas ini. Oh iya. Oh iya toh. Iya. Tanpa gas ya? Iya, tanpa coba, gas ini. Coba masuk 3 Pak. Masuk 3 enggak usah digas. Ah, coba 3. Oh, bisa tak Pak? Bisa ini. Coba 4 Pak. 4 Pak. Polisi tidur. Ya, enggak apa-apa. Ayo 3 dulu, 2 dulu. Ya, Pak. Nanti kita coba yang pas jalan gitu ya. Siap, siap. Jalan. Pas jalan anggrek. Iya. Tapi lebih enteng ya Pak? Disenggol kan langsung bet gitu loh. Enteng. Ayo. Enteng banget. Jauh ya dari sebelumnya lah, dari iya, sebelum iya. Di-tuning kan? Jauh ini. Ini memang kemarin saya nunggu ini aja Blackcor, ini aja tuningnya. Tuh akselerasinya kan cepet toh. Nah, ini 2. Wah ya. Ini 3. Ini 3. Ya, coba 4 Pak. 3 ini. Iya, coba 4. Oh, enggak apa-apa ini. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Enggak masalah. Enggak tak gas. Enggak. Oh. 5 ya boleh, Pak. Loh, ini kan mobil jenengan kan sempurna, Pak. Iya. Coba 5, Pak. 5 ya. Biasanya enggak digas masih mati toh, Pak? Uh-uh. Ini jerundul toh? Uh-uh. Kayak maling ketahuan ya, Pak. Heeh. RPM berapa itu? Di bawah 1000. Di bawah 1000. Lari 1000 kurang dikit lah. Larinya 20 25 lah itu, ya. Kurang iya 25 lah itu. Ayah, ya. Kan? Keren toh, Pak. Ini belum pasang Blackcor ini, Pak. Ini belum pasang Blackcor. Belum pasang Blackcor, cuman tenaga sudah penuh, Pak. Karena tuning itu betul-betul mengembalikan tenaga aslinya Kia Rio. Ya, ya. Oh. Uh-uh. Senggol baca atau Pak? Coba 5 digas pelan, Pak. Digas, digas. Ini nah. Tadi masuk 5 ya. Heeh, enggak, enggak. Gini aja langsung gas pelan-pelan gitu. Heeh. Ya. Nah, biasanya kan klak 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 gitu. Ini kan ada tenaganya kan? Iya. Enggak. 5 rasa 3 kan? Iya. Ini saya enggak mensugesti Pak Heri loh. Iya toh, kenyataan loh, Pak. Betul, betul. Coba sekarang kalau sini lebih bertenaga ini. Lebih bertenaga kan? Ini belum dipasangin relo kosong ini, Pak. Rasanya kayak mobil baru. Enteng. Bener kan? Bener. Enteng toh? Bener. Enteng. Ayo. Mesin lebih halus. Ya. Nah, ini apalagi dimasukin aditif, Pak. Lebih dronyor, Pak. Oh iya? Iya. Efeknya juga ke ini? Lebih, jadi digas itu lebih telusur gitu. Jadi kayaknya nggak ada hambatan gitu. Mesin lebih halus, ininya lebih telonyol. Siap-siap rem, Pak. Memang gitu. Oh gitu? Iya. Nah, kan enak, fun to drive-nya didapat, Pak. Istilahnya nyetirnya itu seneng gitu. Iya. Iya kan? Oh enak, enak ini. Siap. Berarti sesuai tuh Pak, sesuai. Yang di YouTube sama yang di Facebook iya, sesuai iya lebih halus, lebih halus, enteng. Lebih bertenaga pasti lebih bertenaga padahal cuma apa tuh Pak, 20 menit ya, nggak sampai setengah jam loh iya
Ini gasnya saya cuma dikit-dikit ini. Oh iya, senggol-senggol doang toh. Oh, cuma tak senggol-senggol aja. Nah, nanti pasti lebih irit, Pak. Cuma tak senggol-senggol lebih aja. Lebih irit, wong RPM juga RPM rendah terus. Iya, RPM rendah kan? Betul. Kita enggak butuh RPM tinggi-tinggi, Pak. Lah supaya bisa ngirit kan karena RPM rendah, Pak. Iya sih. Ini dikit-dikit aja udah. Dan gigi 4, gigi 5 kan ada tenaga. Iya. Coba gigi 5, Pak. Biasanya kan enggak pernah ada segini gigi 5 tuh. Iya. Nah, sekarang gigi 5 kan tenaganya terus. Apalagi gigi 6. Wah, saya. Oh, ini sampai 6 tuh. 6 ini sampai. Duh, 6 duh, ini. Duh. Kiario tuh sampai 6. Oh iya tuh. Iya. Wah. Mirip tuh, Pak. Ah iya. Mirip bener loh. Coba 6, Pak. Loh, kita 6 putar kita coba. Boleh. Kalau 6 tuh kan biasanya kan ngikli, Pak, tenaganya kan habis toh. Ini 6 nya pasti ada power, Pak. Ada, tetap ada. Karena betul-betul mesinnya itu bersih, Pak, terutama di klep-klepnya. Klep-klepnya itu pulih, Pak. Lebih bagus dari keluar pabrik pertama loh, malah loh. Jadi kan dapat waktu baru sama ini kan enak ini toh. Enak ini. Iya kan? Memang ajaib, Pak. Jadi temuannya Pak Imawan tuh is dahsyat. Pakai dua aja nggak apa-apa, Pak. Oh, ini kan ini dua tuh. Dua ini. Dua tadi. Dua ini. Lah iya. Loh, dua rasa satu kan? Iya. Dua dipenyak kan wood gitu. Oh. Ini tiga. Coba lima. Enam, Pak, aku pengen ngerti enamnya, Pak. Iya. Gila yo. Digas enggak? Ya boleh digas. Nah. Oh, digas. Ini enam ini. Iya. Nah, digas kan ada tenaganya tuh, Pak. Ada. Pak Hari kan jarang pakai 6 pasti. Oh, udah ini. Dronyor ya, Pak? Udah ini. Oh iya. Enak tapi enak banget. Nah ya itu, jadi nek ada gear 6, Pak, super irit, Pak. Karena torsi dan tenaganya itu betul-betul pulih gitu. Ini belum kepasang blekor ini, kepasang lebih gila nih lagi, Pak. Kayak mobil sport. Iya, Pak. Oh. Iya, Pak. Enteng ini. Iya, loh. Belum pernah tahu saya naik ini kan? Belum pernah. Wah ini 2000 RPM ini. RPM nya rendah banget. Iya. 2000? 2000. Loh? 2000 lari berapa? 70. 70 tau? Wah. Ini tak lepas ini gasnya ini. Edan. 70. RPM 2000, speed 70 ya? Iya, iya. Waduh. Gila, gila. Gear 6 ya? Iya. Saya baru sekali ini loh pengalaman gear 6 itu. Masa? Iya. Yang saya tahu tuh Cario baru belum, ini. Belum saya enggak tahu sedalam ini, Pak. Oh. Istilahnya setahu saya yang 6 itu apa? Iya. Toyota Sienta itu juga 6 loh. Sienta 6. Itu yang 6. Nah, kemarin yang pasang itu pakai 6, Pak. Ada enggak Cario yang pasang ini juga? Belum. Belum. Oh, belum. Baru saya berarti. Oh. Ini Kiario pertama ini, Pak. Oh, sip. Belum. Kalau Picanto sudah. Iya. Picanto sudah. Picanto kan lebih kecil, toh. Heeh, Picanto lebih kecil. Hmm. Cuma 5 itu. Heeh, pantesan lu kok 6. Enak banget ya. Kayak mobil sport ya, Pak. Jadi nyaman ini. Jalan enggak capek. Lah iya. Enggak capek. Padahal baru kena air biru ini. Ini belum kena telok kosong. Kalau blekor lebih ngeri lagi, Pak. Jadi nambahin power ini, Pak. Saya sudah tes di itu dyno test. Naik Avanza itu naik 3,1 daya kuda sama 0,6 Newton meter. Lah itu kan berapa tadi? 3,1. 3,1 daya kuda sama 0,6 Newton meter. Naikkan satu daya kuda aja setengah mati loh, Pak. Yes. Harus ganti macam-macam. Mungkin nambah turbo, ganti cam, ganti ini, itu naikin 1 HP, ini naiknya 3,1. Dan hebatnya lagi apa? Tanpa nambah BBM setetes pun, Pak. Oh. Iya, karena kan gasnya sama. Iya, iya. Kecuali blekor itu terus ditambahin injektor bensin, nah itu kan boros. Kalau ini kan enggak, Pak. Mesinnya ya itu. Oh, gitu. Nah, yang diolah kan sampahnya. Iya. Nah, kalau ini tidak kita tadi pembersihan carbon cleaner, Pak, di dalam. Tapi pembersihannya memang super canggih, Pak. Enak ini. Jadi oke, ya.
Recommended ini? Siap. Siap, terima kasih nih Pak Hari. Malam-malam. Udah gak sabar. Hari juga dimasukkan blekor kuning. Blekor, selain blekor kuning juga blekor aditif. Makanya yang terdengar sekarang hanya suara injektor saja. Suara mesin hampir hilang. Dan tadi ada suara srek-srek-srek-srek itu malah hilang ya Pak? Hilang. Jadi ajaib. Tuning blekor sama blekor aditif itu memperhalus mesin, betul-betul memperhalus mesin. Dan kepala mesin juga tidak panas. Ini di sini juga rasanya adem-adem saja. Ini dipegang aja nggak panas, kok. Cuma hangat-hangat. Oh, biasanya panas. Begini. Maksudnya nggak panas. Mm-mm. Jadi demikian, betul-betul ada keunggulan yang luar biasa dari produk blekor. Terima kasih teman-teman.